kita mau istirahat, kita udah di kamar atas, terdengar suara ada orang teriak, gua tembak lu, gua tembak lu, itu dua kali. Terus nggak lama selang dia teriak itu ada bunyi letusan dua kali. Nah, di situ tiba-tiba saya langsung buka pintu, ngelihat motor kakak ipar saya itu udah tergeletak. Tergeletak, saya langsung spontan langsung ke bawah, ngelihat bapak saya udah berlumuran darah gitu loh, Pak. Langsung spontan saya bawa bapak saya langsung ngambil tindakan sama saya ikat tangannya, langsung bawa ke rumah sakit Citama. Langsung di rumah sakit sana langsung pindah, lanjut dari rumah sakit.